Entah kenapa hati pantas tersentuh sebaik mendengar cerita Muhammad Alif Muhammad Atif Wan Kamal yang juga pemilik restoran di Bandar Johor Bahru. Katanya beliau mula terbuka untuk berkongsi makanan selepas ada seorang lelaki datang ke kedainya meminta nasi kerana tidak punya wang bagi membeli makanan. Segmen Cari Pahala Berita TV9. Okay, masa tu first kali orang rumah tengah basuh pinggan. Nak jadikan cerita, masa tu ada seorang lelaki datang minta nasi. Jadi kesianlah kan, musim PKP ni rupanya ramai yang tak dapat makanan. Jadi bermula kat situ saya tergerak hati, berapa ramai yang kat sini yang tak dapat makan hari-hari. Jadi dari situ lah saya mula nak kongsi rezeki pada orang lain yang tak dapat makan. Menurut Muhammad Atif, 27 tahun, beliau mengamalkan konsep tiada bungkusan makanan disediakan di hadapan kedai. Sebaliknya, mereka yang memerlukan boleh meminta sendiri di dalam kedai. Muhammad Atif mahu setiap makanan yang disumbangkannya baru dan segar. Setiap Jumaat, Muhammad Atif dan isteri, Siti Nazira Nurzi, 24 tahun, bersedekah kepada kumpulan gelandangan pula. Kalau macam ada yang susah ke apa, datang je. Macam saya, family saya tak dapat makan ke apa, datang je minta makan. Hari-hari pun tak apa. Sebab memang kita orang sediakan untuk PKP ni. Meskipun baru 2 tahun berniaga, pasangan suami isteri ini berhasrat untuk meneruskan inisiatif berkenaan bagi mengurangkan beban golongan yang kurang kemampuan. Muhammad Atif mengakui sukar hidup dalam keadaan serba kekurangan kerana beliau sendiri pernah melalui fasa susah dalam hidupnya. Katanya, beliau pernah mempunyai hanya duit syiling untuk membeli susu anak. Malah beliau juga pernah duduk di rumah setinggal sebelum menyewa rumah yang lebih besar dan selesa untuk anak dan isterinya. Mungkin orang kata kita tak adalah senang sangat, tapi mungkin sebab sedekah, mungkin hati boleh tenang. Hati boleh tenang walaupun saya tak banyak, tapi saya tu sentiasa masuk. Tak ada yang kurang. Makin memberi mungkin makin banyak kan orang baik Allah bagi. Di samping memberi makanan secara percuma, Muhammad Atif dan Siti Nazirah juga membuka ruang kepada mereka yang diberhentikan kerja untuk mencari pendapatan. Ini termasuk menyediakan kemudahan bagi mereka berniaga.